Halo semua, Assalamualaikum. Kali ini saya akan share resep muffin keju. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Untuk resep, bisa lihat di deskripsi. Pertama, kita panaskan oven. Lalu, kita lelehkan 125 gram margarin. Kita campurkan 300 gram tepung terigu dengan 1 sendok teh baking powder, 1/2 sendok teh baking soda, 1 sendok makan susu bubuk, dan 1/2 sendok teh garam. Lalu kita aduk rata dan kita sisihkan. Dalam wadah lain kita kocok 2 butir telur, 150 gram gula pasir, kita kocok hingga berwarna kuning pucat. Masukkan tepung terigu dengan cara diayak. Lalu kita aduk rata. Masukkan 70 ml minyak goreng, susu cair, margarin yang telah dilelehkan, lalu kita aduk rata kembali. Masukkan keju yang telah dipotong kotak. Siapkan loyang muffin. Masukkan kertas cup. Tuang adonan sekitar 3/4 cup. Taburi dengan keju parut. Masukkan dalam oven suhu 180 derajat Celcius sekitar 20-30 menit. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Siap disajikan. Untuk satu resep, bisa jadi 16-17 cup. Terima kasih sudah menonton. Nantikan resep saya berikutnya. Wassalamualaikum.